Sebelum melanjutkan videonya, buat kamu yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton! Aktris TV Aisyah Singh membuat debut televisi pada 2015 sebagai Dani di Iska Rang Safit di Color TV. Dia mencapai ketenaran lebih lanjut ketika dia mulai memerankan seorang wanita muslim bernama Zara Siddiqui berlawanan dengan Adnan Khan dalam drama romantis ZTV Is Subhanallah. Seminggu yang lalu, kuncian nasional diumumkan di India. Akibatnya, semua orang diminta untuk tinggal di rumah dan tidak berani keluar kecuali benar-benar diperlukan. Situasi ini, aktris itu mengatakan kepada portal media, "Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya dengan keluarga saya. Saya membuat sketsa dan melukis setiap kali saya bebas. Saya belum memasak karena saya bukan koki yang baik dan ibu saya tidak membiarkan saya masuk dapur. Ini adalah istirahat terlama saya di Bhopal setelah saya pindah ke Mumbai. Saya datang ke sini untuk merayakan Holi dengan teman-teman saya dan perjalanan diperpanjang karena wabah coronavirus di negara ini." Saat bekerja dengan Adnan Khan, dia berkata, "Saya merasa sangat beruntung setelah bekerja dengan Adnan dan saya tidak bisa mengatakan kapan kita akan bekerja sama lagi. Tetapi menjadikannya sebagai bintang-bintang adalah pengalaman hebat. Saya akan senang bekerja dengannya lagi." Dalam filmnya yang akan datang Prikamani, dia mengungkapkan, "Kami belum menyelesaikan syuting untuk hal yang sama. Kami akan kembali ke sana setelah semua ini menjadi normal." Jadi, apa hal pertama yang akan dia lakukan setelah ini berakhir? Aisyah berkata, "Saya ingin bertemu teman lama saya di Bhopal setelah dikunci. Apa yang ingin Anda lakukan setelah kuncian?" Dalam postingan Aisyah Singh, dia menuliskan bahwa dalam kegelapan, bahkan cahaya terkecil bersinar terang. Kita mungkin akan melewati masa sulit, tapi kita akan melewatinya. Cahaya akan selalu menemukan jalan melalui setiap kegelapan. Stay safe, stay home. Serial drama India Is Subhanallah membagikan video yang bertujuan agar penggemarnya tetap di rumah dan tetap aman serta jaga kesehatan supaya penyebaran virus corona ini cepat selesai dan berlalu.